Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV kembali terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang pegawai negeri sipil yang tengah berbelanja di sebuah swalayan Indomaret kehilangan kendaraan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Dalam rekaman kamera pengintai CCTV di halaman sebuah minimarket Kaliwates, Jalan Gajah Mada Jember, Jawa Timur, terlihat seorang pelaku membawa sepeda motor yang baru terparkir. Dalam rekaman CCTV ini juga terlihat korban yang kebingungan mencari sepeda motor miliknya. Menurut karyawan minimarket tersebut, pencurian sepeda motor berlangsung cepat. Kurang dari 5 menit, sepeda motor yang baru terparkir dibawa kabur pencuri. Diduga, pelaku merupakan spesialis pencuri sepeda motor. Itu belanja, Bapak itu bingung di sini. Ternyata pas itu keluar, sepedanya sudah hilang. Sudah hilang, ya? Itu jeda berapa menit sama korban itu? Mungkin nggak sampai 5 menit. 5 menit, ya? Kira-kira sendirian atau gimana waktu itu? Siapa? Korban pelakunya. Pelakunya sendirian. Sendirian, ya? Kasus pencurian sepeda motor ini kini dalam penanganan polisi. Identitas pelaku sulit dikenali karena pelaku menggunakan helm tertutup. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Khoiri, TV One, mengabarkan.